Minumnya katanya tadi Ocha doang. Dia mah gitu ya. Lagi live lah dia. Jadi aku tuh sekarang lagi suka keliling-keliling di restorannya Boga Group. Eh, aku udah lama enggak makan ini. Pepper lunch. Belum habis gua juga. Masih. Kaget lu udah nyampe lagi. Kata Abi macet katanya. Hah? Hobi banget kayak itu, Ge. Iya. Nice sih kau. I like pepper lunch. Spill kalungnya. Oh, kalung aku lucu banget. Kalung aku ini mereknya kalian pasti kaget, terkaget-kaget karena ini mereknya Zara. Ini mereknya Zara, guys. Aku beli di Zara, beli di Eropa. Gemes ya? Live sama Bunda. Aku enggak tahu Bunda kemana. Eh, Bunda kan tanggal 13 nyampe Indonesia. Lu mau ajak Midir ke makanan mana? Gua, tapi dia pasti gue mau ajak dia ke Putu Made ya. Dia kangen makanan Indonesia. Kalau Jepang-Jepangan gitu-gitu kan dia udah biasa. Siap. Mau yang di pick apa yang sensi? Kayaknya pick deh, biar dia ngeliat pick ya. Kalau makan Chinese food juga ada gitu kan? Apa? Paradise dulu sih, Paradise. Oh, Paradise. Kita baru buka di Central ini market. Bagus lagi. Central market. Pick ya? Iya, Central market pick. Eh, cuma kalau Bunda kesana. Jangan deh, ah. Pada kecil. Pada kecil. Itu yang Paradise. Oh, Paradise yang baru. Lah Kaigun mau bawa ke itu Peak. Ya kan dia belum pernah ke Peak. dia kan password Wi-Fi-nya apa ya? Boga Group. Boga Group kecil. Dia cuman bulan. Jadi nanti Bunda bakal ada konser show. Keren banget ya otaknya dia sih. Di 6 kota. Iya. Yeah. Tunggu ya. Endingnya di Bali. Jadi buat kalian yang pengen ketemu sama Bunda Korla, nanti kalian harus datang di konser comeback-nya Bunda Korla. Sibuk lagi. Apa sih, Bim? Ah, anak laki buka botol aja enggak bisa. Dede lu gagal. Jadi konsernya Bunda Korla, comeback-nya Bunda Korla kalau di Bali, yang datang bisa kapasitas bisa sampai 4.000. Ada ini ya, ada yang gilar. Peluklah diriku dan jangan kau lepas, jangan kau lepaskan. Buat kalian yang mau ikutan Miss Mega Bintang Indonesia, hari ini udah rame. Bagaimana cara untuk bisa ngikutin ajangnya? Silakan buat teman-teman yang ingin punya cita-cita menjadi seorang beauty queen dan siap go internasional, siap terkenal, silakan daftarkan diri Anda. Sampai jam sekarang kurang lebih sudah ada 10 orang yang mendaftar. Dan di ajang aku nih, aku kasih tahu ya. Semua yang daftar, nanti aku akan undang audisi. Semua yang daftar, aku hargain. Aku datengin audisi di depan aku. Semuanya kan? Yes. Nanti akan aku pilih di babak selanjutnya. Belum ada di pageant-pageant lain. Pendingannya oke. Ya, semuanya aku undang. Yang udah terregister, mereka dapat kesempatan. Yes, semua dapat kesempatan yang sama. Apa? Udah. Daftar apa? Daftar SMA, bro.
Yang berhijab boleh. Diriku dan jangan kau lepas. Tapi sekarang dia kan pengen setiap tiket kan. Tapi ini dia sendiri. Oh dia sama sama istri. Sama Audrey. Tapi sama Audrey. Emang dia juga ngamen kan buat iya. Kafe. Hai Van Gunawan Prive Kemang. Nanti bukan per provinsi tapi per nama. Bapak-bapak boleh. Banyak kok bapak-bapak yang mau dipanggil Miss. Bayar dong, masa nonton konser Bunda Korla gak bayar? Bangun panggungnya pakai apa? Sewa lightingnya pakai apa? Daigun minum obat pakai air putih. Iya, aku lagi minum oca dingin. Lu masih makan masih itu? Apa? Masih makan tadi. What are you drinking, sir? I'm drinking Ocha because I cannot drink with sugar. I only drink hambar water. Hi Chibinong. Hi Chef, konnichiwa. Chef benar dari Chef Maeda itu benar dari Jepang. Ya. Yeah. From Japan. Kota Kobe. Kota Kobe. Yeah. Oh wow. Saya sudah follow you. Sudah. Oh kamu. Sebelum berapa hari? Mungkin 2 bulan lalu. Oh 2 bulan lalu follow. Kita salaman dulu dong. Jadi aku yang masakin kamu langsung. Ya. Ya udah. Ntar kalau enak. Kamu keluar dari restoran ini, kerja di rumah saya ya. Terima kasih. Chef jangan banyak ngobrol, chef di belakang masak ya. Siap, terima kasih chef. Chefnya ramah, ganteng. Follow Igun lagi. Konnichiwa gak tuh? Konnichiwa. Kaigo nanti megang Miss. Aku megang Miss apa ya? Bunda Korla konser di bulan Januari. Sementara keluar di 6 kota. Kalau Bunda bisa extend, kita bisa tambah lagi kotanya. Hai Solo. Aku kalau misalnya dari versi aku ya, kira-kira kalau Bunda Korla konser, oke, kira-kira kalian mau ada di kota apa aja? Begini nih. Samarinda, Kota Malang. Sebutin dong kota-kota yang kalian pengenin, jangan cuma satu kota. Wah, Bukit Tinggi mah jauhan, Beb. Hmm.
Gua hari ini kayak lelah deh. Kayak hari ini banyak banget yang kita kunjungi ya. 3 sampai 5 tempat. Kunjungi. Kayak keluar. Apa tadi? Nasi Padang? Paciman. Paciman. Chaiman. AWG. Hai Malaysia. Menurut aku tuh rambut aku warnanya nih aneh loh. Kayak pink enggak, coklat enggak. Ah, ini Deo nih. Kayak bukan nih. Ya Allah, ya Allah. Kak Igun jadi cantik. Hah, itu makanan kita, Bi. Guys. Makanan aku datang. Aku gak enak kalau aku makan, nanti aku gak ngasih kalian. Sambalnya dong, Mbak. Saus kecap. Aduh, baik, gemes banget. Mau lihat gak sih? Tinggal lagi. Cheese crispy roll. Tiga wow. Terima kasih. Ini enak banget. Kalian kesini ya. Kuah sebong dong, Bi. Thank you. Minta jahe dong. Mbak. Cukup enggak sih udah ada jahe enggak? Jahe air gitu. Usai bang. Semalam sound systemnya enak, Bi. Yang di itu enak. Aku lagi ini untuk makanannya. Ada double beef spicy roll sama ada unagi. Itu bukan wasabi. Wasabi itu udah di dalam tuh. Mana? Tuh, kurmala. Kita terlalu heboh. Enggak, itu angkat aja itu. Tisunya angkat. Kita jahe. Ini lucu banget. Ini sushi tapi pakai crackers. Apa nama restoran kita hari ini? Sushi Kayo, Pak. Sushi Kayo. Iya. Sushi Kayo. Mas minta ini lagi ya satu ya. Boleh? Oke, sama saya ini satu lagi. Hmm. Enak. I like. Kamu ada spicy mayo? Spicy mayo ada? Oh, dong. Ini beda banget. Sushi Kayo. Sushi.
wasabi aku kurang, Bi. Aku baru sekali lo ke Senayan Park ini. Gak ada apa-apa sih emang, cuma makanan, banyak kafe. Ini ada ini juga. Menurut aku salah satu yang besar selain Gatsu, Awe di sini. Waktu itu kan kita kesini, yang Wiki kacanya pecah, nabrak tembok. Itu pas lagi Covid tinggi-tingginya tuh.